ada apa, ada ancang-ancang kalau biasanya tuh ada konsep apapun timbul-timbul disuruh kawan ulun memimpin atau memberikan sambutan pada hari ini. Nah, jadi di sini ulun mewakili kawan-kawan mohon maaf seandainya ada kata-kata ulun pribadi khususnya, kemudian kata-kata kami yang lain pada umumnya terdapat kejanggalan atau sesuatu yang kalian nyaman didengar. Nah, kemudian ulun meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga dari segi tingkah laku mungkin yang kalian nyaman dilihat juga, sekali lagi ulun meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja sedikit sambutan atau penyampaian dari ulun. Terima kasih banyak atas segala perhatian buat kalian. Terakhirlah mohon maaf kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan dari Ketua BPD atau yang mewakili sekaligus membuka atau meresmikan kegiatan belajar pada sini. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah paket C ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini pada acara pembukaan paket C di Jardes bersama. Alhamdulillah di sini muridnya berapa orang Pak? 15. Alhamdulillah mudah-mudahan pada sekarang 15 orang, jadi mudah-mudahan kayak di tahun depan atau selanjutnya bertambah parah, mudah-mudahan ya. Jadi pada kesempatan ini ulun mewakili Ketua BPD mau sidin kalau ada berhalangan untuk hadir. Jadi mohon maaf sekaligus pembekalnya ada sibukan juga. Dan mudah-mudahan ulun harapkan adik-adik ya yang ikut paket C mudah-mudahan diberikan kelancaran nanti untuk pembelajarannya. Ini berapa kali pas seminggunya? Sekali dua. Atau orangnya empat. Tapi ya mudah-mudahan supaya acara berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Bila ada salah hilaf mohon dimaafkan. Ulun akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara pembukaan paket C Jardes bersama membuka pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.